Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dera Hidayat. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi atau investasi di aplikasi Bibit ya. Oke, sebelumnya saya sudah membuat terkait video-video tentang investasi Bibit. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencairkan cashback ajak teman di aplikasi Bibit ya. Buat kalian yang udah pernah ajak teman dengan kode referral kalian, maka kalian akan mendapatkan cashback yang bisa dicairkan ke rekening kalian. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang baru gabung di channel ini, boleh kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat informasi terupdate dari channel ini. Nah, kalian juga boleh cek video sebelumnya yang sudah saya buat, siapa tahu ada video yang kalian butuhkan, terutama tentang permasalahan-permasalahan di aplikasi Akulaku ya. Nah, baik teman-teman, di sini langsung aja kalian buka aplikasi Bibitnya. Nah, di sini saya sudah ada di aplikasi Bibit di menu utama ya teman-teman. Nah, jadi sudah saya jelaskan untuk menu-menu di aplikasi Bibit ya, terkait juga tentang investasi, bagaimana memulai investasi di aplikasi Bibit. Nah, untuk mencairkan cashback ajak teman di aplikasi Bibit, teman-teman, kalian harus masuk ke kode referral ya, atau masuk ke menu referral di sini ya. Nah, jadi di sini sudah ada cashback ajak teman di aplikasi Bibit di akun saya ya. Nah, jadi di sini cashbacknya adalah 1.350.000 ya. Nah, kalau kalian ingin mencairkannya ke rekening, kalian tidak bisa langsung menariknya ke rekening. Jadi harus melalui investasikan dulu ya. Jadi kalian harus investasikan dulu ke reksadana Bibit, maka setelah itu kalian bisa jual dan bisa masuk ke rekening. Nah, baik teman-teman, untuk caranya langsung aja kalian klik pakai di sini ya. Nah, jadi di sini kita bisa ubah. Jadi untuk awal di sini masuk ke dana pensiun ya, teman-teman. Nah, ketika kalian ubah, kalian bisa pilih ya untuk yang sudah direkomendasikan atau menggunakan robo advisor ya. Nah, karena di sini portofolio saya yang menggunakan robo advisor adalah dana pensiun, hanya dana pensiun aja, maka di sini hanya satu pilihannya ya. Nah, setelah kalian pilih langsung aja kalian harus memasukkan minimal 100.000 ya untuk pembelian reksadananya. Nah, kalian juga bisa pilih 500.000, 1 juta dan sampai dengan ke sini terserah kalian ya. Kalian bisa tulis nominalnya. Nah, maka di sini saya akan mencobanya untuk yang 500.000 ya, teman-teman. Saya mengklik nominal 500.000. Nah, pastikan di sini untuk yang menu cashback ini atau di sini ada, kalian gulirkan aja nih ya, teman-teman. Pastikan di sini sudah tergulir ya. Ketika sudah seperti ini, maka di situ ketika kalian beli, maka akan masuk ke reksadana kalian ya. Nah, baik, langsung aja kalian klik beli di sini ya. Nah, teman-teman, informasinya seperti ini ya. Seperti biasanya kalian melakukan pembelian reksadana. Nah, di sini langsung aja kalian klik menyetujui ya, teman-teman. Kemudian langsung aja kalian klik bayar. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman, keterangannya. Bonus penggunaan cashback 1.350.000. Nah, di sini masuk ke majori suku bunga negara Indonesia ya, teman-teman. Nah, langsung aja kalian klik bayar sekarang ya. Nah, setelah seperti ini kalian bisa melihat untuk metode-metode pembayarannya ya, seperti biasa aja. Nah, langsung aja kalian pilih metode pembayaran. Di sini saya menggunakan virtual akun Bank BRI, teman-teman. Nah, langsung aja kalian klik di sini. Setelah klik, langsung aja kalian klik bayar. Nah, ini akan memproses dan memunculkan untuk kode pembayar virtual akun, teman-teman. Nah, kalian tinggal melakukan transfer aja ya. Di sini saya akan coba untuk melakukan transfer ya dengan nominal 500.000 ya. Nah, setelah ditransfer maka otomatis cashback itu akan masuk ke reksadana kalian ya, teman-teman. Berbarengan dengan pembelian reksadana yang kalian pilih. Nah, baik, langsung aja kalian salin di sini dan langsung aja masuk ke pembayaran. Nah, teman-teman, di sini saya sudah melakukan transfer pembayaran untuk reksadana ya sebesar nominal 500.000. Maka langsung aja kita masuk lagi ke aplikasi Bibitnya. Nah, di sini teman-teman kita kembalikan aja dan masuk ke menu transaksi ya. Dan bisa kalian lihat untuk bonus referralnya atau saldo cashbacknya di sini sudah nol ya, teman-teman, sudah digunakan. Nah, kita klik aja ke menu transaksi di sini. Nah, di sini teman-teman ada riwayat transaksi atau riwayat ordernya ya. Nah, di sini teman-teman ada keterangannya yang kita beli tadi di portofolio dana pensiun ya. Kemudian juga di sini untuk cashbacknya masuk ke obligasi, teman-teman ya. Di sini sudah ada ya, yaitu 1.350.000. Nah, jadi teman-teman bisa kita cek di sini ya. Nah, jadi di sini sedang diproses, teman-teman. Kalian tunggu aja sekitar beberapa hari, 3 hari kerja atau sampai dengan 5 hari kerja, maka di sini akan masuk ke portofolio kalian ya, teman-teman. Nah, kebetulan teman-teman di sini saya sudah pernah melakukan pembelian reksadana dengan cashback dan sudah masuk ya, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya yang sudah masuk di sini, ada di dana pensiun ya. Kemarin juga masuk di dana pensiun, yaitu di obligasi ya.
Nah, jadi di sini masuknya ke majori suku negara Indonesia, teman-teman ya. Cashback ajak teman ya, yaitu sebesar 663.000 dan sudah mendapatkan return atau keuntungan Rp2.900, teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ketika kalian ingin mencairkan ke rekening kalian, maka kalian tinggal klik aja jual di sini, teman-teman. Kalian jual semua dan langsung aja kalian klik jual di sini. Nah, maka di sini kalian tinggal klik setuju ya di sini dan kalian tinggal klik jual ya. Maka reksadana ini akan masuk ke rekening kalian, teman-teman ya. Nah, jadi di situ sangat mudah sekali ya untuk melakukan pencairan cashback dari hasil ajak teman. Nah, buat kalian yang mau ditanyakan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar ya, teman-teman. Itu aja untuk video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa sebelum tutup, di-subscribe dulu dan nyalakan notifnya. Dan buat kalian yang belum daftar aplikasi Bibit, kalian boleh menggunakan kode referral saya, DERA05 ya, agar mendapatkan cashback 25.000. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.